sekarang saya ada sampai di apa sama Chana. Saya nak mencari dekat mana mil yang ada berdiri di macam. Itu dia mi berdiri. Okay. Ini memang betul-betul ini, bukan silap mata, bukan main-main ini, betul-betul. Tengok dia berdiri. Okay, pegang pinggan slow-slow. Ana gua pegang chopstick. Labuh dia nanti. Tengok. Okay. Ini dia. Betul-betul guys. Ini mi silap mata ni. Mana orang pegang chopstick? Tidak ada. Pegai. Okey, mana ini Nindo? Tengok. Bukan main-main ini, betul-betul real ni. Macam tak percaya. Okey. Tidak mau saya makan eh. Okey, kepada anda ini adalah kelebihan seseorang chef membuat memperbagaikan cara bisnes makan. Tengok. Okey. Pegaikannya. Okey, kalau pada anda yang mana datang ke Macan, jangan lupa mencuba try mi berdiri. Apa nama kedai tadi? Hong Yuan Cafe. Sebut nama? Hong Yuan Cafe. Hong Yuan. Hong Yuan Cafe. Tengok mi dia berdiri. Jom makan. Okey. Hey guys, selamat pagi dan salam sejahtera pada pagi ni. Ini adalah first time, pengalaman pertama saya tengok mi berdiri ya. Saya pun tak percaya. Tak percaya. Benda ini memang berlaku, terjadi di pasar Macan Kenawit. Nama kedai dan nama? Aku tak Tengok. Hong Yuan Cafe di pasar Macan. Okay. Saya pun takut nak makan, takut dia chopstick berdiri. Tidak ada orang pegang, tidak ada manusia pegang. Tapi memang betul-betul ini mie. Okay. Jadi kepada anda yang datang ke pasar Macan, jangan lupa untuk mencuba mie goreng berdiri. Okay. So, terima kasih kerana bersama Akhir Agung Channel. Okay. Ini nenek nak ngai kumaya pula. Nah, mit. Pada ada mit. Tengok. Okay, terima kasih. Ya, terpawa lah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
apa kita Walaupun naik dah makan tapi masih juga berdiri. Saya pedang. Aku nyong ala kemenuan tumbal ku. Doi kui. Ini sudah tonteng udah perut api batu. Masa macam banyak banyak nama mesu. Perut batu perut api batu. Ini masame. Enggak mungkin berdiri. Boleh buka. Biasa orang buka yang mereka cocik nada. Nada. Pak aku suka pernah itu. Ih, aku pernah berdiri. Ini kita style ya.